Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton kepada penonton-penonton dan pengikut follower podcast Datuk Zaid Ibrahim. Hari ini, petang ini, saya Syahbudin kembali lagi bersiaran bersama Datuk Zaid untuk kita berbual-bual dan bercakap-cakap mengenai isu semasa, isu politik semasa dalam negara. Tok, sekarang ni selepas penamaan calon PRK Negeri pada 3 hari lepas, nampaknya isu Negeri ni isu yang sedang panas lah sekarang ni. Semua orang bercakap pasal Negeri. Tapi satu yang saya belum nak kepastian daripada Tok lah, saya pun belum pergi lagi. Tapi bila saya cek dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan di Kelantan, kawan-kawan yang dah pergi, pandangan tu ada yang berbagai lah. Ada yang kata BN menang, UMNO menang. Ada yang kata Bersatu PN menang. Jadi Datuk punya penilaian sendiri ataupun adakah Datuk juga ada dapat maklumat yang lain daripada Negeri tentang siapa yang berpotensi menang di Negeri itu? Terima kasih, Din. Awal minggu ini kita dengar berita orang kuat PAS Datuk Sanusi lah, okay. Ya, Kedah punya Menteri Besar, dia kata PAS akan menang 2000 ni majority. Kalau ini berlaku, ini satu kejutan lah. Kerana dulu UMNO menang 800. Sekarang ni PN menang, bukan UMNO menang, PN menang. Oh, PN menang 800. Tapi sekarang ni dah 2000. Ya. So, meningkat lah. Jadi peningkatan yang besar. Tapi saya juga ada terima berita lah. Tak tahulah fake news ke tidak, saya tak tahulah. Yang mengatakan UMNO sekarang ni rancak. Semua ahli-ahli MKT semua bergerak dengan cergas. Dan mereka bergerak dalam keadaan meyakinkan. Jadi ada jugalah sumber-sumber daripada Kelantan mengatakan apa, UMNO akan menang. Jadi tapi pada saya ini terlalu awal lah. Terlalu awal. Dan saya rasa mungkin pemilihannya pada 17. Jadi minggu depan kita buat ramalan, Adin. Okay. Sekarang ni agak sukar. Awal juga. Lagi. Kedua-dua pihak nampaknya yakin. Okey tu. Macam mana Dato' melihat salah satu faktor yang penyokong BN lah. Saya dengar lah penyokong BN yang bercakap, dia kata BN ni akan menang kali ini sebab dia kata faktor kuli pengarah pilihan raya. Sebab dia kononnya masa PRN kuli tak terlibat sangat dalam PRN masa itu dalam kawasan, walaupun di ketua bahagian. Tapi dia tak terlibat sangat. Tapi kali ini dia orang kata boleh, kerana dia sebagai pengarah pilihan raya, dia boleh membawa kemenangan walaupun kita tahu kuli sini kalah di Gunung Musang. Jadi Datuk punya pandangan macam mana tu? Saya rasa ia tidak bergantung kepada kuli lah. Pada saya, ya. Dia pilihan raya sekarang ni bergantung kepada isu, ya. Kalau Tuku Li dapat menangani isu-isu yang ditimbulkan, ya. Harga barang, subsidi, ya. Soal-soal kehidupan hari-hari itu, itu yang jadi isu. Jadi kalau Tuku Li dapat memberi penjelasan dan keyakinan rakyat bahawa benda ini berubah di bawah Pakatan Harapan, maka mungkin itu boleh memberi kemenangan pada UMNO. Cuma kuli ini bukan menteri. Dia bukan duduk dalam rangkaian Anwar Ibrahim. Jadi apa dia kata pun orang akan melihatnya sebagai pandangan pribadi. Ya? Jadi itulah masalahnya. Jadi sekarang ini pada saya personality, aura personality tak menjadi penentu. Yang menjadi penentu ialah isu harian. Lagi satu tu, ya, walaupun saya teringat apabila orang menaruh harapan kepada kuli sebagai faktor kemenangan BN ni. Kalau kita lihat minggu lepas, kuli dalam satu interview dengan portal, dia nampak memberi pandangan yang bercanggah dengan kepentingan kerajaan Madani. Contohnya macam dia kata Perdana Menteri tidak sepatutnya pegang jawatan Menteri Kewangan. Itu keluar sebelum penamaan calon. Jadi saya fikir, kuli ni dia masa tu dah dilantik sebagai pengarah pilihan raya UMNO. Tapi dia bercakap bercanggah dengan kerajaan ni. So macam mana? Yalah, dia tu, dia orang veteran.
Jadi veteran ni selalunya dia cakap apa yang dia fikirlah. Dia tidak tidak seperti jentera parti lain. Tapi kesan dia tu saya rasa susah agak. Tapi walau bagaimanapun jelaslah dalam UMNO hari ini, UMNO ni dia sampai DAP pun, MCA pun dia kata tak payah datang lah. DAP lagi lah. China tak payah datang. Saya rasa tersinggung lah Rin. Sebab apa salahnya? Alasan diberi China 35 orang pengundi. Itu tak, walaupun seorang pun, kita anggap dia sebagai pengundi lah. Kita kalau kita kumpulan kita ni terdiri daripada China, India, Melayu, Kanazan, bawa semualah. Menunjukkan setia kawan, menunjukkan perjuangan yang sama, menunjukkan kestabilan pakatan itu sendiri. Jadi sekarang ni saya nampak seolah-olah ada percanggahan lah dalam berkempen ni. Ha? Siapa berkempen, siapa tak boleh berkempen. Kejap lagi, siapa boleh cakap itu, siapa tak boleh cakap ini. Ini bukan menunjukkan pada saya satu ciri-ciri Madani lah. Ha? Ini bukan ciri Madani lah. Apa sebenarnya yang diorang takut sangat dengan DAP turun ni? Sedangkan dalam kerajaan diorang, semua orang tahu dia dalam kerajaan dia ada Cina, ada DAP, ada semua ada Cina. So, dia tak dia takut, dia nak sembunyi daripada rakyat. Dia nak sembunyi. Dia punya kerja berpakat ni pun rakyat tak setuju. Di UMNO ni, UMNO, orang UMNO tak setuju pakat dengan DAP ni. Saya dulu menyokong pakatan ini, Den. Sebab saya ingat UMNO akan jadi bos. DAP akan menjadi orang bawah sikit. Ikut arahan bos. Tapi saya tak nampak begitu. Jadi rakyat bawah nampak. Jadi itulah yang bukan soal China sangat. Soal DAP itu. Ha, jadi kalaulah kita orang-orang pemimpin UMNO secara terbuka memberi nasihat, tak usahlah berkempen kamu. Ini seolah-olah meyakinkan orang ramai bahawa dah, aku dah cakap dulu. Mereka ni tak boleh bersama, mereka mesti berkelahi punya. Ini sebenarnya tindakan pemimpin UMNO melarang pemimpin China datang tu meyakinkan orang bawah bahawa itulah yang kami kata dulu. Kamu tak boleh bersatu, kamu tak boleh bersama. Sepatutnya dia buktikan lah dia boleh bersatu. Masa berkempen lah kita berpeluk-peluk. Janganlah berpeluk dekat Putrajaya saja. Berpeluklah depan rakyat ramai. Di kampung-kampung. Di kampung-kampung. Di kedai-kedai warung. Berpeluk-peluk diri. Dan China tu bawalah duit sikit. Kan China kaya. Yalah. Apa salahnya bawa duit sikit? Bantu-bantu, bukannya rasuah ya, tapi bila, derma dia, bila China bagi duit dia macam ni atau lebih kurang. BN ada UMNO, ada kuli, dan China ni ada toke. Jadi kuli dan toke, okey lah. Lagipun saya tengoklah PAS ni pun tak takut dah kat China. Ya, dia bawa semua. Dia bawa gerakan. Ya. Inilah cara kita. Kalau kita nak berkawan, kawanlah. Ha? Janganlah kawan di sebalik tabir, kata orang Melayu. Jangan berselindung lah. Jangan berselindung. Nak kawan-kawan, kalau tak nak kawan, keluarlah daripada kerajaan. Itu yang saya kata. Kalau kita keluar daripada kerajaan, kan senang kita berkempen di negeri. Kan? Ini susah. Nak bercakap. Yang sembunyi-sembunyi. Orang ni boleh cakap ini, orang ni tak boleh cakap ini. Dalam hidup kita ni, kita jangan menyusahkan. Hidup ni dah susah pun. Janganlah kita menyusahkan lagi dengan alasan itu, arahan ini, syarat itu, syarat ini. Adik? Ya. Dia kena dengar nasihat orang tua ni. Dia dalam bab ni tau, saya pujilah, bukan saya nak menyokong lah, tapi BN saya, PN lah, Perikatan Nasional. Saya ingat dia jujur. Dia selain daripada dia bawa gerakan, dia bawa juga pemimpin India, bahkan peguam Datuk apa tu, Datuk yang Ipoh tu kan, menggali itu pun dia bawa. Lepas tu masa penamaan calon ada juga pemudi perempuan Cina. Dia pakai bendera PAS, dia sarung ke badan dia. Wah, saya rasa mereka ni lebih jujur lah untuk dalam hubungan mereka dengan wajah Malaysia ni kan. Saya rasa itulah yang patutnya di
isu yang ditangani oleh UMNO. Isu bahawa naratif PAS dan Perikatan Nasional ini boleh menjadi pakatan ataupun gagasan politik baru Malaysia, menyatu padukan rakyat, sepatutnya membela rakyat. Sepatutnya UMNO dan BN buat naratif itu, tapi kita lebih menekankan perbezaan. Menekankan itu, menekankan ini. Patut dia mendekatkan semua-semua kaum. Dia membeza-bezakan pula. Okeylah Den, kita berehat sekejap. Sebelum kita balik ke isu yang kedua minggu ini. Ya. Okey. Terima kasih. Negeri setakat tu. Okey. Terima kasih.